Hey, hello guys, balik lagi sama gue Dani Nutsugi aka Dance MC. Ya, di video kali ini di video kali ini gue mau ngasih lagi ke kalian video tutorial ya. Tutorialnya tutorial apa? Tentunya sama seperti di judul. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke video tutorial simpelnya, oke? Oke guys, sebelum memulai video ini jangan lupa kalian like video ini ya. Oke, jadi sesuai di judul hari ini aku mau ngasih tahu ke kalian tutorial ya, tutorial simpel. Tutorial simpelnya yaitu adalah cara untuk menghapus video. Cara untuk menghapus video itu sangat mudah guys. Menghapus video YouTube ya di channel kalian sangat mudah sekali. Caranya kalian tinggal ke video yang akan kalian hapus. Contohnya ini nih, kayak gini ya. Ini yang perkenalan tim sepak bola Boboto 7 Cimahi ini ya. Ke tanda titik tiga ini tuh ada banyak pilihan kan. Detail, analytics, komentar, lihat di YouTube dan that opsi. Lalu kita titik tiga ini, lalu kita pencet, lalu ada bacaan hapus selamanya. Nah, kita tekan aja langsung. Saya mengerti bahwa penghapusan ini bersifat permanen dan tidak dapat diurungkan. Tinggal gini, checklist dulu ini, lalu hapus selamanya dan berhasil. Video berhasil dihapus nih, bacaannya video berhasil dihapus. Nah, guys, mudah sekali kan cara untuk menghapus video di konten channel kita ya. Mudah sekali. Buat kalian yang belum tahu, semoga ini bermanfaat ya. Oke, mungkin cukup aja sampai di sini ya video tutorial simple cara menghapus video konten di channel YouTube kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you on the next video and bye-bye.